الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون Ustaz Zaki telah menubuhkan kumpulan Al-Qiblah. Kumpulan ini dibentuk dari kelas mingguan Fardu Ain yang dianjurkan. Ahlinya terdiri daripada pelbagai golongan dan latar belakang. Mereka berasal dari Kenya, Jamaika, Pakistan, Iran, Kongo, dan tidak ketinggalan bangsa Inggris sendiri. Kebanyakan mereka lahir di London. Kumpulan Al-Qiblah ditubuhkan secara rasmi pada malam 12 Rabiul Awal 1433 Hijri bersamaan 5 Februari 2012. Pada ketika itu dianjurkan majlis Maulidur Rasul, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan besar kepada sejarah peradaban dunia. Al-Qiblah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik yang harus diikuti di dalam menjalani kehidupan seharian. Kumpulan ini mendendangkan irama qasidah yang memuji sifat Rasulullah dan bersalawat ke atas baginda. Ini kerana tiada semulia insan di atas muka bumi melainkan baginda. Bagi Ustaz Zaki, irama qasidah dapat menanam rasa khusyuk kepada Allah di samping memberi ketenangan dalam jiwa manusia. Dari perspektif Islam, berqasidah dijadikan medium penyebaran agama dan mengukuhkan amal kebajikan.